beberapa kendaraan yang nekat menggunakan plat nomor polisi palsu untuk mengelabui petugas pengawas ganjil genap di tilang Satlantas Polres Bogor, Jawa Barat. Kasatlantas Polres Bogor AKP Diki Pranata mengatakan, beberapa kendaraan berhasil diamankan selama pemberlakuan uji coba sistem ganjil genap di kawasan Puncak Bogor. Para pengendara diketahui mengganti plat nomor asli dengan yang palsu saat melintas di jalur Puncak. Modus para pengendara tersebut bervariasi, salah satunya plat nomor tidak sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, artinya menggunakan plat yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan. Selain itu, ada juga modus pengendara motor yang menukar plat nomor polisi dengan kendaraan lain. Pengendara ini langsung diamankan petugas ke Pospol Simpang Gadok. Dan atas perbuatannya, polisi memberikan sanksi tilang sesuai Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009, pasal 280 dan pasal 287. Jadi kami laporkan, informasikan bahwa saja benar, barusan saja menemukan lagi ya trik atau cara masyarakat untuk mengelabui petugas. Ya, barusan kami mengetahui dan mendapati masyarakat dengan menutupi plat dengan lakban atau mengganti angka maupun menandai seri dengan lakban. Tentu ini diperhatikan karena memang kami melakukan pemeriksaan di semua pos pemeriksaan. Jadi kami harap masyarakat tidak mencoba-coba. Ya, masyarakat tidak mencoba-coba, lebih baik di rumah saja, ya. Apabila pun keluar, tetap taati prokes. Dan masyarakat melakukan hal itu untuk melalui petugas. Baik itu melalui jalur Puncak maupun di Jakarta, karena di mana-mana, ya, kebetulan sudah meluas. Karena kami juga memperluas pemeriksaan ganjil genap ini di Bogor Raya. Artinya, polres-polres sekitar Polres Bogor, seperti Cianjur, Sukabumi, maupun Polres Bogor Kota, itu semua melakukan hal serupa, hal senada. Agar terciptanya pengendalian yang maksimal, demikian. Untuk surat-suratnya tadi terlihat fotokopian atau seperti apa? Surat fotokopian, oleh karena itu kita langsung melakukan penindakan berupa penilangan. Menurut info katanya ini milik seorang artis atau gimana, Tan? Kami tidak dapat informasi lebih lanjut, ya. Kami hanya menyampaikan apa yang kita lakukan di lapangan. Dari Puncak, Kabupaten Bogor, Tim Liputan melaporkan untuk Dinamika News.